semalam hangat diperkatakan apabila penyanyi terkenal Indonesia, Datuk Seri Rosa mengatakan dia tidak mengenali usahawan sensasi, Ahmad Iqbal Zulkifli dan hanya bertemu sekali sahaja. Kata Rosa lagi, dia mengakui memang ada bertemu seseorang dari Malaysia yang minta bergambar dengannya namun menganggap peminat mahu bergambar sahaja. Sementara itu, Iqbal mengakui apa yang dikatakan oleh Rosa itu adalah benar. Iqbal bagaimanapun bersyukur kerana penyanyi itu ingat akan dirinya. Benar apa yang saya katakan, saya masih mahu mengenali. Mengenali tidak semestinya mahu berkahwin. Berkawan mungkin atau kerjasama apa yang boleh. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya Datuk Seri Rosa ingat saya, menegur beliau kerana saya seorang dari Malaysia ketika itu. Jangan risau, saya tahu untuk jaga privasi dan kehormatan seseorang, katanya. Sementara itu dalam perkongsian lain, Iqbal berkata dia sedar siapa dirinya serta menyifatkan dia dan Rosa seperti langit dan bumi. Saya sedar diri saya siapa. Jauh beza ibarat langit dengan bumi. Juga tahu batas pergaulan. Saya menghormati Datuk Seri Rosa. Hanya mohon doakan yang baik-baik sahaja, katanya.